세두. datang pun kau Jack. Nasib baik sampai. Mestilah. Tapi risaulah. Aku tak pandai ngaji. Nanti ustaz marah. Jangan risau. Ikut je kita orang. Puasanya kalau setakat rasa kat ujung lidah. Iya ke? Nampak macam Atuk telan je. Sedap ke? Pandailah kau nak mengusik Atuk. Atuk, siapa nak makan semua ni? Kitalah. Kau berdua rasa sedap ke tak? Kalau sedap, boleh buat untuk raya nanti. Atuk nak kumpulkan semua anak menantu, cucu dan saudara mara. Oh, azam hari raya Atuk dah ni. Begitulah. Kalau tak sedap? Nasiblah. Yelah, akak kan nak buat banyak. Kenalah mula dari sekarang. Betul. Oh. Kita orang pun boleh tolong buat. Tak payah. Nanti korang makan habis. Upin, Ipin, cepat. Kejap, Pak. Upin, huh? Ipin. Apa? Nanti kita orang balik sendiri tau. Ipin, tunggu. Cepat, Ipin. Tengok ni. Aku bawa bunga api. Nanti boleh main. Tak sabarnya. Tapi malam ni kita orang nak balik cepat. Esoklah main. Azam nak terawih penuh macam mana? Esok-besok je lah. Angat-angat tai ayam. Jangan marah tu.
kau buat kuih? Dah terlambat. Ta-da! Nah, makan yang ni. Oh, macam mana? Sedap? Sedap. Betul-betul-betul. Pandai akak buat. Ambillah lagi. Patutlah tak nak balik dengan opa. Nak balik dulu rupanya. Azam korang nak sembahyang penuh macam mana? Tiada cabaran. Meraya. Bahagian dua. Kita orang pergi dulu tu. Mana sebelah lagi? Upin, tolonglah cari. Tak ada kat sini. Bimbo? Ipin, selipar kau! Rembo, turun. Mari makan. Sedap. Nah. Ipin, ini bukan selipar kau. Jadi, mana selipar aku? Letih nampak. Pergi berkebun ke? Hairan. Apa kenalah dengan budak-budak ni? Tidur? Kenapa tu? Selalu waktu ni diorang pergi main. Entahlah opah. Balik tadi terus tidur. Nampak penat sangat sampai tak larang nak bercakap. Assalamualaikum. Upin, Ipin. Waalaikumsalam. Korang tak siap lagi? Kan nak pergi mengaji. Aku dengan Ipin penat. Korang je lah pergi. Kenapa Tadi kita orang kejar Rembo dari kampung. Dia suruh selipar aku dalam rebai. Nasib baik aku jumpa. Itulah. Tak merata lagi. Kalau aku, aku suruh dia aku beli babi. Lagi senang. Hehehe.
Ish. Penat, lapar dan dahaga tu kan dugaan bulan puasa. Kita kena kuatkan semangat dan banyak bersabar. Ya, Opa. Upin, Ipin, pergi mandi. Segarlah badan tu nanti. Boleh pergi mengaji. Rugi ilmu kalau tak pergi. Hai, Opa. Kita pergi dululah. Jom, Isan. Puasa di bulan Ramadan banyak pahala. Kiranya ikhlas dan tawakal. Sekarang masanya waktu berbuka bagi wilayah Kuala Lumpur. Nanti, tunggu dulu. Belum berbuka lagi. Tapi dah azan. Betul. Tapi itu waktu berbuka di Kuala Lumpur. Kita lewat sikit. Kenapa pula? Adalah sebabnya. Nanti bila-bila opah cerita. Ha, dah boleh berbuka. Nanti. Akak, apa lagi? Doa buka puasa dah baca? Satu, dua, tiga. Banyak tu. 10, 50 ringgit. Wah! Banyak ni duit! Saya takkanlah kat tahun ni. Duit apa? Nah. Pergi main jauh-jauh. Terima kasih, Kak. Akak kau dah tercapai azam dia. Buat banyak duit lagi. Siap beli kenopah tasbih baru. Azam kau berdua macam mana? Minta maaf, Limbo, sebab selalu kejar kau. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Bahagian 3. Azam kau berdua macam mana? Alah, nanti-nanti lomba. Banyak masa lagi. Iyalah tu. Kau, Ros, tak nak jual kuih lagi ke? Tak nak. Dah cukup dah duit. Ish, sepatutnya masa laku ni buat lagi banyak-banyak. Betul. Kalau tak habis, kita orang boleh makan. Nanti-nantilah, Opa. Kalau rajin, Ros buat. Masa tak tunggu kita. Kalau asyik cakap nanti-nanti, sampai bila pun tak buat. Kita rugi. Lebih-lebih lagi dalam bulan puasa. Apa yang kita buat dengan penuh ikhlas akan diberkati dengan pahala berganda-ganda. Ingat tu. Baik, Opa. Lepas ni, Ros buat. Oh, iya ke? Minta maaf, tak dapat balik. Baiklah. Waalaikumsalam. Siap. Nah. Jangan bagi tumpah. Opa. Opa. Nak salam. Selamat Hari Raya, Opa. Selamat Hari Raya, Opa. Ya. Lepas ni, kawan-kawan dari rumah kita pula, ya, Opa? Yalah. Ha. Jalan baik-baik. Baik, Opa. Nanti. Ada apa, Kak? Barulah raya. Huh?
Alamak, budak-budak Assalamualaikum ni dah datang pula. Mesti ramai. Ambil aku. Atuk, nak raya boleh? Eh, boleh. Dua orang je. Tak. Selamat raya, Atuk. Masuk. Atuk, ini upah bagi rendang. Macam inilah bagus. Datang raya bawa buah tangan. Terima kasih Daun Keladi. Kalau ada, bawalah lagi. Sama-sama, Atuk. Wah, banyaknya kuih raya. Alah, tiga mangkuk je. Aku makan seorang habis. Azam kau kan nak kuruskan badan. Mana boleh makan? Yolah, Isan. Itu Azam puasa. Puasa kan dah habis. Sedapnya. Patutlah tak kurus-kurus. Maknanya, Azam kau tak jadilah. Tengok aku. Azam puasa penuh tercapai. Hebat kan? Macam aku, lagi senang. Tak ada Azam puasa. Saya pun. Jarji, kamu enggak puasa. Makanya kamu enggak ada Azam puasa. Betul. Ayo sudah sampai. Atuk, mana gulai kau? Kita orang dah lapar ni. Yalah, Atuk. Azam Atuk nak kumpulkan saudara mara tak kesampaian. Sedih, Atuk. Jadi, Atuk tak buatlah. Kenapa sedih? Tak payah kasihanlah. Kita orang pun saudara mara juga. Sekarang datang, mau raya sama-sama. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Jemput. Masuk. Terima kasih dah datang. Raya sama-sama. Tepi-tepi. Good job!